Kalau orang subhanallah sudah terbiasa dengan satu pola hidup, misalnya dia biasa sholat malam, nanti dia dapat orang yang suka sholat malam tuh. Kuasa Allah itu. Makanya Allah mengatakan, At-tayyibina lit-tayyibat. Orang-orang yang baik, laki-laki dapat perempuan yang baik-baik. Al-khabithina lil-khabithat. Laki-laki buruk dapat perempuan buruk. Orang yang biasa tiap malam di diskotik, teller, pasangannya juga orang begitu tuh. Kira-kira kalau orang biasa di mabuk, di diskotik, di bar, terus mau cari perempuan di majlis taklim, dia mau cari yang sealamnya dia kan gitu. Sama dengan akhwat pakai jilbab, terus kemudian mau cari laki-laki yang nakal, yang pemabuk, nggak mungkin. Jadi ini masuk di subhanallah, kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti sejalan, jadi dia seirama. Kita kalau sudah mulai menuju kepada kebaikan teman-teman, nanti dengan sendiri orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang begitu juga, orang yang soleh. Makin soleh kita makin dekat banyak dengan orang soleh, nanti pasangan juga jadi begitu. Dan tampiasan kesolehan itu teman-teman bukan cuma ke kita, ke pasangan, ke anak-anak, bahkan bisa terwariskan.